Seorang korup Sebagai pertanggung jawaban Saya mau minta Klarifikasi Ini tanggung jawab siapa? Bapak malu gak sih? Gakkah Saya dengar Permintaan maaf Yang Benar, -benar. Seorang so, korup Kita akan solid Solid Jawa Tengah Siap hari ini akan kita seruduk sekuat-kuatnya sekat-sekat penghambat kemajuan negara. Merdeka! Belajar giginya, hi. Namanya siapa? Canda. Jawa Tengah menjadi titik nol uji nyali kepemimpinan seorang Ganjar Pranowo 10 tahun sudah, Ganjar menjadi orang nomor satu di provinsi yang dikenal sebagai kandang banteng. Di masa kepemimpinannya, ada beberapa peristiwa yang sempat viral kala Ganjar turun blusukan. Oh ya, ganti ki Pernah mungkin tahu mangu itu nggak nuh. Membabi masih cepol. Yes. <laughs> betul konsentrasi benda dibuka. Baik, saat pastil teman enggak mau. Jangan ngomong-ngomong ngomong, teman-teman, kalau ada orang bawa namanya ganjar di sini, tolak. Ini perintah langsung dari gubernur. Sebelum menjadi kepala daerah, politisi lulusan Fakultas Hukum UGM ini sempat menjadi anggota DPR selama dua periode, sejak tahun 2004 hingga 2013. Jiwa organisatoris Ganjar sudah terasah sejak berkuliah di Universitas Gajah Mada tahun 87. Kala itu, Ganjar ikut dalam aktivitas Gerakan Demokrat Kampus atau GEDEK yang sengaja disiapkan untuk menghadapi pemilu 1987. Selain aktif dalam gerakan kampus, Ganjar yang baru menamatkan kuliahnya setelah 8 tahun karena faktor ekonomi juga sempat menjadi ketua organisasi pecinta alam di Fakultas Hukum UGM. Lahir dan tumbuh dalam keluarga yang sangat sederhana membuat anak kelima dari enam bersaudara ini mengaku tak kuasa menahan haru kala dipercaya sebagai bakal capres dari partai yang sudah membesarkan karir politiknya sejak tanggal 21 April kader PDI Perjuangan diberikan amanah oleh Bu Mega untuk menjadi calon presiden oleh kebentar saat itu. Karena saya persis seperti Bapak Ibu, orang biasa saja. Dari Bapak saya pensiunan polisi yang pada saat itu Pak, angkatnya letak satu. Yang hidupnya harus membayar hutang dari bulan ke bulan gaji bulan ini untuk membayar belanja bulan lalu demikian seterusnya dan kami anak-anaknya harus membereskan hutang orang tua kami setelah kami bisa bekerja jadi kami tidak hidup dalam kekenakan dan kemewahan tidak sama sekali September 2023 adalah hari perpisahan Ganjar dengan warga Jawa Tengah sekaligus hari dimulainya perjuangan Ganjar untuk bertarung menjadi orang nomor satu di Indonesia saya meminta maaf Bapak Ibu atas 10 tahun yang barangkali saya tidak terlalu sempurna buat Anda saya hanya ingin dikenang satu saja bahwa saya kulo sedere panjenengan kulo tresno panjenengan saya sayang sama anda dan I love you full terima kasih mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menangkan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo Saya sudah bersama mantan orang nomor satu di Jawa Tengah yang kini maju sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Bapak Ganjar Pranowo beserta keluarga tercinta Ibu Siti Atikoh dan juga Sang Ananda Muhammad Zinedin Alam Ganjar. Mas Ganjar, Mbak Atikoh, Alam terima kasih sudah kerosi. Sama-sama Mbak. Selamat datang baru beberapa hari yang lalu kan baru landing dari Umroh. Dan Sekarang ada di Rosi, saya sungguh menghargainya. Jadi, gimana kemarin umroh pasti perjalanan yang sangat berbeda, ya? Begitu lepas dari uh, Gubernur Jawa Tengah, terus beres-beres, terus langsung umroh. Ide siapa, nih, Mas? Ya, ide kami. Jadi, setelah uh, kami selesai uh, PR besarnya, istri saya siap-siapin packing-packing, terus kemudian kita pinjam rumah kakak untuk ya naruh barang dulu. Kita merencanakan, kita tinggalin yuk tugas-tugas dunia yang selama ini menjadi rutin dan padat. Dan kita ngerayu nih alam nih. <gisa> Bisa nggak ikut umroh itu? Karena betul-betul itu perjalanan yang mau kita bikin. Kita sudah menyelesaikan tugas 10 tahun, yuk kita bareng-bareng melepaskan problem-problem dunia, kita berdoa sambil Uh, ya bersama keluarga ya. lah. Dan alhamdulillah bisa. Pasti berjarak. terasa sangat istimewa. Jarang-jarang hmm. loh, enggak, ya. gitu. <laughs> Karena kan kita jarang sekali ya bisa benar-benar bertiga. Mm -mm. Kalau umroh itu kan memang rutinitas yang lain seperti tadi Mas Ganjar sampaikan kita tinggalin. Mulai dari makan beribadah, kemudian aktivitas apapun kita bertiga. Mm -mm. Itu yang memang Ketika perjalanan umroh itu tidak hanya perjalanan spiritual, tapi juga we time kita. Iya, we time ya. Yeah. Memang tadi Mas Ganjar bilang, kita mau umroh tapi tergantung jadwalnya alam. Jadi <laughs> Kuliahnya soalnya <laughs> kan, kalau kita pensiunan dia ya masuk <laughs> Ngomong-ngomong wawancara kita ini, Mas Ganjar bisa hari Sabtu, Mbak Tiko juga bisa <laughs> eh, hari Minggu tanya bos dulu. Bos nggak <laughs> bisa. Bos bisanya <laughs> Senin. Iya, <laughs> jadi soalnya dua-duanya pengangguran. Bapak. Saya <laughs> <gak> pengangguran. kan? Jadi kita pengangguran jadi ikut sekarang catatannya dia. Yang sibuk kan alam ya. Jadi alam yang menentukan enak aja. Yang pengangguran ikut yang punya jadwal kuliah. <laughs> aku tanya loh Mbak, kemarin di mana acara di sini? Terus pagi kuliah. Terus aku baru terbang tadi. Nah, uh, alam terima kasih banget di sini. Uh, saya tuh mau menyapa alam tuh dengan nama Chowusik, Selamat, Mak. Selamat datang, Chowusik, Woosik. Oh, ya. Makasih. Mm -mm. Ngerti nggak, Mas Bugar? <laughs> Lagi viral banget, mbak, Oh, iya? Yeah. Alam ini disebut Chowusik, <laughs> Aktor Korea. Oh, ya. Aktor Korea. Ya. Tapi nama panjang sebenarnya adalah Zinedine? Muhammad Zinedine Alam Ganjar. Oke. Okay. Yang kasih nama adalah pasti papa sama mama. oke, okay. ya. Kenapa jadi alam? Mas Ganjar itu dulu pecinta alam. Jadi ketika nikah memang ada kesepakatan dari kita. Kalau anaknya laki-laki dikasih nama alam. Kalau nama belakang Ganjar karena Last name lah ya. ya uh -huh. uh -uh. Terus saya nitip satu dong boleh nggak? Saya pas, pas alam lahir saya nitip nama satu boleh nggak? Oh gitu. jadi Zinedine itu zinedine. dari uh, Mbak Tiko? Zinedine Zidane. Kalau Zidane sudah banyak. Makanya saya pilihnya yang zinedine saja. Oh. Karena kemudian saya penggemar bola. Dan waktu itu memang... Sinedin Sidan kan lagi ngetok saskan, ya. iya tapi jadi membuat namanya <laughs> jadi agak <lem> beda Lebih <laughs> lah <laughs> <laughs> tapi kalau ditelusuri lagi mbak Sinedin tuh di Indonesia juga <laughs> banyak Zainuddin <laughs> makanya harusnya kamu dipanggilnya <laughs> <Zen> <Udi>. <laughs> <laughs> pengalaman dengan nama sepanjang itu gimana Alam? wah capek mbak tangan kalau misalkan ujian tulis nama banyak kalau ujian nasional kan kelingkering tuh itu habis doang waktunya buat nulis jadi kepotong buat ngerjainnya buat nulis doang. Enaknya kalau namanya depannya Z, kalau kita kan dulu enak Mas Ganjar, kan paling terakhir. Kalau disuruh tugas atau dipanggil ke depan kelas, kayak gitu nggak ada ya? Ya kalau dibalik, kalau misalkan M yang dipanggil dari bawah. Oh, gitu. ya sama. Pertama berarti. Kan. Oh iya, betul Aman. ada Muhammadnya ya, jadi lebih di tengah. Nah. Kemarin sudah uh, saya menyaksikan acara pelepasan di Jawa Tengah, dramatis sekali. Uh, Mas Ganjar juga tidak sanggup untuk tidak menitikkan air mata. Berat buat saya karena jenengan semua adalah bagian dari saya dan saya adalah bagian dari Panjenengan. Panjenengan adalah pemberi amanah itu. Hari ini. Mesti berhenti dan itu adalah tanggal 5 September pada hari ini. Saya menyampaikan terima kasih, Bapak Ibu. Apa pengalaman seperti apa berada di atas panggung gitu, Mas Gajar? Saya tidak membayangkan situasi itu akan terjadi dan ketika kawan-kawan yang menyiapkan itu uh, se. So, Dramatik itu, saya kaget sebenarnya. Jadi, saya nggak tahu, mbak, pada saat diajak mau ke panggung itu, begitu saya saksikan, "Wow, banyak sekali!" Dan kemudian, ya, saya ingin speech untuk pamitan sebenarnya dan tidak terlalu panjang. Mm -hmm. Ya, sebenarnya pidatonya nggak terlalu panjang, ya Mas. Tidak panjang, ya? saya ingin menyampaikan, sudah terima kasih gitu aja. Ya. Karena masyarakat sehari sebelumnya, kami dengan teman-teman PNS di kabupaten, kota, kades, juga mereka hadir gitu ya teman-teman pengusaha, forkompimda, tokoh agama, masyarakat kita hadirkan. Saya pamitan, jadi tiga kali pamitan lah itu. Nah kemarin yang dengan masyarakat. <tuh> sebenarnya saya ya pasti menahan haru karena 10 tahun bersama mereka dan akan berpisah. Tapi sebenarnya saya bisa nahan. Terus terang harus saya jujur ini ngaku <tuh> di depan Mbak Oci ini ngaku. Ditampilkan video. Inilah perjalanannya terus sedih-sedih saya tahan itu. Memang pada saat itu saya menjadi sedih tumpah itu. Itu pada saat dengerin dia, ternyata dia ungkapkan bahwa ya ada sesuatu dari ayah yang belum kesampaian naik gunung. Aku punya waktu satu hari, aku sama ayah aja berdua. Punya kepada orang lain kita jalan-jalan terus mampu itu aja dulu pas aku masih kecil eh janji di depan ibu juga kalau nanti bakal naik gunung bareng jadi kalau misalkan itu bisa terlaksana saya kira itu lebih amazing pada saat itu wah kena pukulan saya iya iya dan itu janji sejak kecil yeah. sejak kecil gitu nah pada saat itulah kemudian saya merasa ya di tengah seluruh kesibukan politik ada sebenarnya yang tanggung jawab saya itu hilang adalah di keluarga meskipun mereka tahu mereka memahami tapi ketika Allah menyampaikan itu <laughs> itu pukulan paling mm -hmm. hook ya, ya. yang masuk ke ulu hati saya pek gitu ya gak tahan saya <laughs> itu aja sebenarnya ternyata ada seorang <coughs> anak yang berharap janji ayahnya tuh dijalankan ya mungkin dia hanya berharap ya oke okay deh satu ketika kita naik gunung bareng enggak juga ya kapan-kapan tapi ketika itu terungkap ya saya merasa bersalah iya kok saya bisa memberikan kepada banyak orang tapi anak saya ini kok saya nggak bisa berikan itu aja sedih nggak alam nggak pernah naik gunung sama ayah Enggak sih sebenarnya cuman uh, apa ya lebih ke dengan aku tahu kondisi beberapa waktu ke depan itu bakal seperti apa mungkin akan menarik dan akan uh, memorable kalau misalkan um, kita ya, kita tutup lah kita tutup uh, sebelum uh, bapak dan ibu dan mungkin teman-teman yang juga fokus dengan apa yang akan dihadapi kita tutup uh, momen itu dengan apa yang sudah pernah kita hmm. uh, obrolkan sebelumnya gitu. naik gunung hmm. jadi bisa bayangin um, sebelum nanti bapak fokus kita uh, kosongkan dulu kegiatan meskipun kemarin sudah umroh naik gunung di atas gunung kita ngobrol kayaknya kan luar biasa ya asik ya, ya asik. tapi menurut kamu akan kejadian nggak tuh oh ya kejadian kalau kalau yang ngatur saya mas kejadian <laughs> <laughs> ayah kan um, sering kemana-mana gitu kan jadi mungkin um, secara fisik um, waktu yang di dihabiskan sama aku sama bunda kan kepotong. Itu kalau perasaan dari ayah sendiri gitu. Nah, itu yang berat. Ketika kita berada pada jabatan publik, pasti akan tersita. Pasti akan terbagi. Mesti ikhlas apa enggak. Tapi kalau sudah diputuskan, kita harus bersikap. Bersikap itu memitigasi, bersikap itu punya risiko, bersikap itu menghitung begitu. Kalau sudah diputuskan, Apalagi ketika kita ngurusnya itu rakyat. Kalau ngurus rakyat nggak boleh main-main. Al Alam, anak tunggal kan. Alam pernah merasa kesepian nggak dengan dengan ayah yang super sibuk dan bisa dibilang selama 10 tahun perhatiannya bukan untuk anak semata wayangnya. Tapi untuk rakyat, hampir dua puluh tahun loh, mbak. Hampir 20 tahun justru ya, karena waktu di DPR juga. DPR. Kalau kesepian sih pasti ada ya beberapa kali terkadang. Cuman ada dua hal mungkin yang membuat saya uh, dua situasi atau dua hal yang menggantikan kesepian itu. Pertama, meskipun saya anak tunggal, saya punya extended family yang sangat dekat. Dari keluarga besar itu juga. Pupus pupus. Ada keponakan gitu gitu. Karena kita bertiga kebetulan suka sekali anak kecil suka sekali jadi kalau ada anak kecil di rumah itu senang banget uh, ya kedekatan itulah yang mungkin uh, menutup uh, kondisi saya sebagai anak tunggal dan merasa kesepian di bidang itu tapi uh, untuk di sisi lain karena uh, bapak dan ibu sibuk juga itu uh, meskipun sekarang <sat> mengangguran <einem> dan lebih sibuk saya <globally> uh... <hmm, yang yang Enggak sih, bukan soal aktivitas, bukan soal kesibukan gue juga, tapi lebih ke bagaimana Bapak Ibu membayar hal yang hilang dari physical presence. Hmm. Tapi presence-nya itu selalu ada, meskipun enggak secara fisik. Oke okay. ya Misalkan saya butuhkan sesuatu, tinggal phone. Kalau misalkan saya kebingungan, tinggal tanya. Ya mungkin hal-hal itu yang bisa mengosong kekosongan ke hmm. dari segi fisik. Tanpa harus kebersamaan? <tuh> Tanpa harus kebersamaan. Tapi ketika mencari sesuatu, uh, ayah atau bunda bahkan untuk bertanya sekalipun, selalu ada. He and she will be there for you. Yes. Saya agak cukup makjub gitu dengar, saya pernah mendengar um, Mbak Atiko bilang begini. Sebenarnya yang paling berkorban itu dari seluruh perjalanan karir seorang Ganjar Pranowo yang mana saya mengakui benar juga ya, itu adalah anak loh. Iya. Yeah. Dalam hal ini alam sebenarnya yang paling... Ya? Dari sisi ya, waktu. Dikorbankan Yang pertama dari sisi waktu Yang kedua dari sisi spotlight Dari mulai kecil dia kan sudah menjadi Dinotis oleh orang uh, Jadi ketika pertama kita Ketika di DPR tentu beda ketika di Jawa Tengah Begitu kita di Jawa Tengah Saya sudah bilang ke drivernya Tolong ya pak jangan pernah bukain pintu alam Oh melakukan, gitu? Iya perlakukan alam seperti Anaknya, atau terus, Apa enaknya jadi anak gubernur, bawa driver. sendiri enak lah, bisa diundang. nanti terus gimana kalau kalau enggak? iya, ada privilege, ada tetap ya, tapi ini keren loh, Mbak. Jadi dari awal udah wanti-wanti, driver tidak boleh bukain pintu untuk alam, biar dia buka sendiri. Orang juga harus dibawa sendiri, jadi nggak boleh dibawain. Kenapa, Mbak? Why? Karena... Yang pertama dia itu anak tunggal, yang kedua dia ayahnya gubernur. Kadang orang tua itu tidak sadar mereka memberikan racun dengan cara memanjakan. Padahal kalau ketika kita memberikan challenge, ketika kita memberikan uh, kayak perhatian-perhatian, tetapi bukan dengan memanjakan, itu kan yang terbaik. Tapi hmm. kalau semua difasilitasi, semua dipermudah, anaknya nanti tidak berkembang. Nanti dia tidak menganggap sesuatu itu bisa instan tidak tahu padahal kan proses itu yang paling penting banyak orang tua ketika dia sibuk mm -hmm. dan kemudian orang tua itu juga sukses dengan kekayaan maka kompensasi untuk anak itu atau bayaran untuk anak itu adalah dengan memberikan privilege yeah. kemewahan yeah. supaya itu menggantikan perhatian mereka tidakkah alam juga berhak mendapatkan itu saya nggak mau saya nggak mau justru tapi sekarang jadi terjawab ya dia itu sangat ini low maintenance <laughs> low cost ya murah kamu ternyata paket jajan. hemat yeah. lah yeah. Iya, segede apa itu? low cost gede <laughs> enggak <laughs> pernah jajan Tas sampai emaknya itu kamu tasnya itu dari SD sampai SMA belum ganti saya gitu masih bisa dipakai bunda masih bisa dipakai jadi ya yeah. Ketika membeli sesuatu itu bukan karena keinginan, tapi karena kebutuhan, hmm. kecuali untuk buku. Ketika belanja buku tidak pernah saya batasi, paling dibatasinya uh, kalau misalnya buku ceritanya tiga yang lainnya terserah. Hmm. Tapi kalau buku cerita jangan banyak-banyak, saya pasti itu. Tapi kalau buku tidak pernah kita batasi, ya. jadi kalau ke toko buku mereka itu kayak kulaan berdua, Mbak. kulaan apa? Kulaan tuh ya, kayak beli banyak kulaan, itu loh, kayak mau dijual buku. lagi itu <laughs> Jadi kemarin waktu apa, pindahan, packing paling susah packing buku. Packing buku. Awalnya saya itu bagi per ini ya, per topik. Misalnya ini buku tentang politik, ini tentang yang uh, pop atau yang fiksi dan sebagainya. Lama-lama udah dipakai. Terserah deh, aku nanti cari sendiri aja. Banyak sekali. Buat alam nggak apa-apa. Sebagai anak pejabat, uh -huh. tapi tidak mendapat akses untuk dapat privilege kalau tadi uh, mengutip Farga dari... itu menurut alam. Oh, fair. Karena apa? Karena mengutip dari uh, Barosi <tuh> tadi ya. Itu kan sebagai bentuk kompensasi orang tuanya itu menghilangkan uh, waktu untuk bersama anaknya. Tapi kan Bapak Ibu enggak? Contoh uh, Bapak gitu. Bapak setiap ada waktu pulang uh, misalkan uh, for our drives itu selalu pulang mau semalam apapun, Setidaknya bisa tidur bareng keluarga. Hmm. Itu kan nggak perlu dikompensasikan dengan hal lain gitu loh dengan dengan perhatian sebesar itu ibu contoh waktu masih di Jakarta waktu uh, ibu masih uh, di pemprov DKI saya kan SD itu kita rumah sempat di Cibubur ibu kantor di Cempaka di, Putih di, di uh, Gunung, Sahari. Gunung, Sahari. Gunung, Sahari. Gunung Sahari Gunung Sahari itu berangkat jam setengah lima pulang, pulang baru mungkin jam 9 malam itu jam setengah sembilan jam 8 sampai sembilan malam itu ibu setelah pulang masih ngajarin saya buat belajar bikin PR bukan bikin PR bikinin soal latihan. Oh, oke. Okay. Karena jadi... dia kan sekolahnya bahasa Inggris, dulu masih agak susah nyari soal-soal bahasa Inggris. Jadi saya enggak mau Ibu yang bikin soal. bikin soal sampai jam 3 malam, kadang jam 2 malam buat saya ujian. Oh, gitu. Jadi saya keluarin satu-satu ketika saya nggak bisa nemenin belajar, saya ke Mbak ini nanti buat belajar alam. Jadi selama satu semester saya itu sering lembur untuk uh, pelajaran satu semester dia. Wow. Saya belajar juga. Jadi apa? Oh, ini kurikulumnya seperti ini. Sam And you don't take that for granted. This is the privilege. Ini privilege. privilege ini ya. privilege. Bagaimana tenaga seorang ibu udah capek jam 9 baru pulang ke rumah tapi tetap mendampingi anaknya untuk Yeah. belajar dan itu juga bargaining position dia dulu jadi biar emaknya pulangnya nggak malam-malam dia tuh buku udah siap mm. tapi nggak mau belajar dulu kecuali emaknya udah datang oh <laughs> kamu politisi juga ya yeah. punya <laughs> punya ini bargaining power ya Cuman... Beda nggak pernah belajar sama bapak. <Supan> Saya sekali belajar sama bapak nilai jelek. <Supan> Berarti kamu juara Olimpiade Sains itu berkat ibu ya? Iya, akumulatif. Iya, yeah. akumulatif. <Supan> Coba kalau diajarin ayah, pasti. Yeah, juara dunia, pasti. <Supan> so are you proud of him, Mas Ganjar? Oh tentu. Waktu uh, dia mau apa ya, mulai bersekolah. Ditinggal kuliah. Saya masih di DPR. Tinggal kuliah sama emaknya. Di ITB setahun, di Tokyo setahun. Saya mencoba menjadi single parent. Setiap malam betul kata Alam tadi kita pulang, terus kemudian... Eh, saya pulang jam 9, jam 10, bisa jam 7 kalau cepat gitu ya. Kalau jam 8, 9 dia mulai tidur. Jam 10 itu waktunya ngompol dia jadi tidur sama yang ngomong. Emang penting ya itu harus diceritain. Oh, iya, iya. Karena ada cerita yang menarik ya. Bukan ada yang cerita menarik karena pada saat itu saatnya ganti popok atau Mempers. biasanya ganti celana lah tidak pakai popok biasanya. Nah itu saatnya saya pindahkan ke kamar tidur saya. Saya saya bopong sendiri. Maka sampai hari ini saya kalau bau apa ya, omponya anak-anak itu suka saya nggak tahu ya kenapa. Dan itu ikatan emosional yang terjadi. Dua, ada satu value yang bagus ya. Dia ini gak kenal uang, hmm. sejak kecil. Jadi umpama lebaran dikasih keluarga, pak D, kakak saya ngasih, siapanya ngasih gitu. Terus ada saudara yang minta, eh, dikasih aja. Ya <laughs> eh, ampun. Buat aku dong, ya udah buat kamu. Gak ngerti duit dia. dia. Kok sampai, bisa? Sampai SMA masih bawa rantang gitu loh. SMA? Masih ya Dia bawa, bawa makanan dari rumah. Dia gak suka jajan. Oh, ini ini didikan karena didikan ibunya. Ya. karena saya merasa sih kalau makanan dari rumah sehat ya. Terus kita uh, bisa menentukan menunya kan. Menunya harus seimbang seperti itu. Kalau kebetulan SD dia dulu juga di nggak ada ya, nggak ada kantin ya? Enggak Kanti. ada kantin. Memang dididik soalnya itu. anggota DPR 10 tahun, betul ya? Mas Ganjar. Yeah. Gubernur 10 tahun. Kenapa? Kenapa? pilihan didikan itu justru pada kesederhanaan. Uh, padahal oke, okay, padahal sebenarnya dia bisa dapat lebih. Kalau menurut kami itu bukan kesederhanaan, tapi itu kebiasaan. Kami di keluarga memang seperti itu. Jadi bukan itu diterapkan hanya pada alam, tapi memang kita sehari-hari seperti itu. Kalau alam malah berbeda, malah dia bingung kan loh, ayah ibunya nggak seperti itu kok saya diperlakukan lain gitu. Kalau misalkan dari point of viewku ya, Mbak. Uh, mungkin ini mungkin soal kebutuhan dan keinginan kan di saat semua itu kita fokuskan kepada keinginan kita nggak bakal merasa cukup wow. ya kan tapi kalau kita berlandaskan pada kebutuhan kita tahu batasnya itu seperti apa tapi kalau keinginan kita yeah. bakal ingin 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 terus gitu loh. Yeah. Mm. bakal ada saat cukup itu malah nggak, nggak dapat inner peace iya kan? yeah. jadi memang kita juga seperti itu kalau kayak sepatu itu beli ketika memang membutuhkan bukan karena ingin Misalnya dia kan, apalagi SD ya, SD cepat sekali tambah gede, nah itu baru. Ya memang sudah saatnya membeli. Bapak tuh orangnya humoris. Humoris? Humoris juga ya, bikin ketawa gitu loh. Pak Gajah tuh nggak pandang nah orang artinya tuh kamu wong pangkat orang tuh udah mana gitu. Pokoknya yang cerita tuh Bapak itu ngomong ke wong cilik disiplin jujur hari pertama pelantikan saya ditanya mas namanya siapa saya ke gubernurnya saya kalau sampean ikut kerja ikut saya orientasinya mencari uang mundur dari sekarang nggak boleh nerima apapun eh. di link saya itu waktu saya punya hajat saya kan undang bapak tapi saya tidak yakin bapak mau datang pandai ternyata esoknya Alhamdulillah datang juga. Saya tidak nyangka, saya malah semaput. <tuk> <tuk> ya, saya sebetulnya yang kepengen dikit lagi tapi ya. Umur saja cuma seandainya satu nanti kalau pas baru kota itu ada rangkaian, ada pengawalnya itu kan. Saya kalau nggak bisa mengikuti rekan saya nggak enak nanti kalau jarak jauh dimasukin mobil luar saya kan tidak gak mampu di sampai merenung kalau saya sama Bapak ya saya terima kasih pada Pak Ganjar sudah menghidupi anak cucu saya sampai gitu akan bisa berubah nggak ketika kekuasaan tertinggi itu ada di seorang Ganjar Pranowo misalnya apakah kekuasaan bisa mengubah keluarga ini. Emang apa yang berbeda Mbak? Sekarang kan juga eh uh, to some extent punya kekuasaan kan, pernah punya kekuasaan. Apa yang beda dari itu? Gak ada, gitu lah. Jadi ya sama aja itu. Ya? Yeah. Asyik kan? Beban saya tidak terlalu tinggi. Hari ini dia sudah ikut aktif, bantu-bantu ayahnya. Pesan saya satu, hati-hati akan banyak orang datang. Masuk lewat anak, masuk lewat istri. Hati-hati dan jangan sentuh soal cerita uang dan kenikmatan. Fokus saja pada bagaimana ikut berpartisipasi dan mengenal politik. Saya pesankan betul dan <tuh> ada kita sudah pernah atau kami saya pernah di DPR kemudian jadi gubernur dia sudah ngerasakan sudah bisa memilih sudah bisa memilah dengan sebuah harapan kelak kemudian jangan silau jangan silau biasa saja ayah bunda itu juga berangkat dari keluarga yang sangat biasa ya dan terus terang eh, berteman dengan siapapun ya itu menjadi hal yang seperti teman-teman yang lain lah gitu dan kebiasaan itulah yang akhirnya kami mencoba membawa nilai ini agar kelak kemudian dimanapun kita berada orang tetap bisa menjangkau, hmm. yeah. memegang, ya mengkritik dan tidak pernah takut dan itu menurut saya nilai yang penting maka saya senang karena dia mengatakan bahwa alam katakan apa bedanya hmm. kekuasaan itu bisa mengubah orang bisa mengubah yeah. ya ketika semua orang melihat sebagai wah ini dem The most powerful family, let's say, wah, itu mereka banyak sekali yang akan masuk dengan cara apapun. Sebagai misalnya, pengalaman sebagai istri gubernur, Mbak Atiko ya. tidak melihat bagaimana me menghindari godaan itu. Saya orangnya to the point banget, ya. Jadi, mungkin awal-awal orang juga pada kaget ketika Mas Ganjar baru dilantik. Itu ada yang mulai nitip masalah jabatan, terus langsung saya bilang. Saya itu bukan baper jakat. Baper jakat itu yang... Uh, ...ini loh ya, apa... memverifikasi, nyeleksi. Saya itu bukan baper jakat. Saya ketua tim penggerak PKK. Urusan saya adalah pemberdayaan masyarakat. Kemudian ada lagi yang nitip masalah lelang... ...apa, proyek. Terus saya bilang... ...saya bukan panitia lelang. Jadi mungkin tersinggung, tersinggung. Tetapi saya mengatakan uh, dari awal seperti itu. Jadi, udah begitu seperti itu nggak ada yang berani lagi nggak ada yang berani e, ketika kita dari itu, kecil itu juga sikap ya, ya itu prinsip dari kecil juga alam saya kami didik untuk berani berkata tidak berani berkata tidak mungkin caranya ya saya juga tidak untuk berkata, apa nih mbak ketika memang itu tidak sesuai jadi jangan pernah karena pekeuh itu ya, nanti kita mulai main-main seperti itu. Awalnya mungkin karena enggak enak, karena mungkin teman atau saudara. Tetapi sekali kita itu mungkin melenceng, itu akan sulit. Jadi kalau menurut kami, kami ini kan punya saling memiliki ya. Saling memiliki, ini adalah bagian dari bagaimana kita saling meluruskan agar tetap on the track. Hmm. Seperti tadi Mbak Rosi bilang, itu kan godaannya besar. Ya, godaannya ya, akan godaannya luar biasa. Besar. Kita punya, saling memiliki, uh, alam bisa meluruskan bunda, bunda bisa meluruskan alam, dan mas ganjar seperti itu. Hmm. Jadi eksekutif, kita legislatifnya Mbak. <laughs> Check and balance. <laughs> Kalau ada yang salah, hak, -hak. <laughs> Jadi di rumah juga yang kita menjalankan fungsi itu. Wow. Yang saya juga, Uh, cukup terharu mendengar, uh, apa testimoninya? Alam di, yang diputar di Jawa Tengah bahwa apa selalu ada tempat untuk bersandar. Oh iya, yeah. tetap jadi sosok ayah yang sekarang aja. Jangan pernah lupa juga ada aku sama Bunda. Jangan sampai ayah cuma jadi tempat bersandar, tapi ayah juga punya tempat bersandar. Itu, Itu ditujukan ke... Ayah, ya, iya, iya. bahwa ya ke bapak jadi, ibu, bahwa e, ayah juga tetap perlu tempat untuk bersandar, iya. dan itu adalah Bunda dan Alam, iya. ya, karena keluarga itu ekosistem, timbal balik, jangan sampai hanya satu orang memberi yang lain menerima, tapi semua itu harus saling, dan gak boleh orang itu merasa dia paling kuat, dia paling gak butuh. Itu enggak bisa, karena kita di keluarga itu saling membutuhkan. Um, ayah punya fokus apa, uh, aku sama dia support. Bunda mau uh, ada fokus apa, aku sama yang support. Begitu pelaku, aku ada fokus apa, ayah muda support. Itu aja, sebenarnya sesimpel itu. Padahal waktu uh, Mas Ganjar sebagai gubernur Jawa Tengah dibully, Mas Ganjar tuh bilang, boleh hina saya, tapi jangan keluarga saya. Saya mesti memprotek keluarga saya. Keluarga saya melebihi dari seluruh jabatan dan harta. Lebih, maka saya sampaikan yang punya jabatan publik saya, maka istri saya sebagai ketua PKK nggak boleh ikut terlibat, apalagi anak saya. Tentu dia belum masuk pada wilayah ini. Maka kemudian saya harus mesti memprotek dan saya akan bertanggung jawab atas keputusan politik saya. Dan anak istri saya tidak akan saya libatkan di situ. Dan dia tidak akan melibatkan diri. Kecuali. Tidak akan dilibatkan dalam keputusan-keputusan publik. Yeah. Bayangkan. Selalu ada sisi gelap dari kekuasaan yang Mbak Oci sampaikan tadi. Masuk lewat anak, lewat istri, lewat saudara, lewat siapapun. Dan itu jamak kan terjadi. Ada evidence base-nya. Maka kita mencoba memprotek. Termasuk kemudian... Uh, saya bicara, nah, saya sudah gede, kita bicara, saya terus terang saja, saya ceritakan. Saya tidak pernah bercerita uh, saya akan running presiden. Yang ada adalah semua membaca survei. Dan pada saat sebelum 21 April, saya ngomong berdua sama dia. Saya buka cerita rahasia dikit. <laughs> saya panggil dia, ngobrol berdua. Saya sampaikan, lam. Mm. Sekarang kita bicara antar laki-laki dewasa. Kayaknya ayah akan running presiden. Dan itu sesuatu yang tidak mudah. Tapi itu bukan tujuan utama dari hidup ayah. Tujuan utamanya adalah kebahagiaan kita bertiga. Bukan itu. Tapi ini amanah publik. Yang kayaknya ayah akan ke sana sebelum 21 April. Hmm. Jadi siap-siap. kelak kemudian akan ada cerita A, B, C, D, E. Dan alam boleh bersikap apapun pada soal itu. Ya, saya bangga. Dan dia kasih support gitu. Oke, okay. good. Dia bilang gitu. Oke, okay, good. Ya. Siapa yang minta izin ya? Misalnya <laughs> beliau kayaknya ya yang... oke, okay, good. <laughs> Gayanya itu loh. Oke, okay, good. Asli kamu ngomong gitu? Ya, kira-kira. Bagus. <laughs> <laughs> ya, no other comment lah. <laughs> Sebenarnya dia mau bilang terus so, gue mau bilang apa ya, Alam ya? Oh? Tapi kalau aku bicara mesti bicara wow gitu gitu <laughs> Emang terus gue bisa bilang apa? <laughs> menurut lo, ha -ha. masa kemudian bilang bercanda. <laughs> Koreksi dikit, Bro, Ci. Wah, itu yang obrolan aku sama Bapak, itu aku yang ngajak ngomong. Aku Minta waktu ke ayah, ya. Bisa nggak ada waktu berdua, mengobrol serius. Terus, akhir-akhir uh, ini baru dengar dari uh, sahabat-sahabatnya bapak itu. Waktu pertama kali saya ngomong soal itu, udah ketakutan dia. <tuh> dia yang saya <tuh> bikin masalah, masalah gitu. Nyata, saya cuman, saya kan ada uh, lagi ngembangin e-sports. Nah, saya konsultasi terkait gimana gimananya terus juga udah ada yang mulai mendekat itu saya juga konsultasi buat selektif. Baru saya akhirnya tanya soal ini. Terus Bapak jelasin sesuai yang tadi. Mm, jadi kamu mau nanya, "Pak, kira-kira what's going on gitu ya? Apakah ada plan untuk itu ke yeah, uh, uh, pilpres press? gitu. Ya, itu sebenarnya sedikit substansi di situ tapi payung besarnya lebih ke Bonding. Iya, fokusku sih. Mm, bahwa ada rencana. Iya, karena rencana tersebut kurang lebih kan bersinggungan sama apa? Uh, bukan bersinggungan ya lebih ke ada ya ada residual effect ke hal-hal yang mau aku lakukan kan mm -hmm. ya, aku berarti harus lebih hati-hati atau apa jadi aku bisa langsung mengambil posisi loh sikap mm -hmm. kalau misalkan emang seperti itu ya aku harus menentukan sikap yang jelas gitu berarti nggak boleh ini nggak boleh ini nggak boleh ini nggak boleh ini kalau misalkan aku masih belum tahu informasinya kan semua masih boleh liar. oke okay. jadi aku juga nggak ini tahu. hanya mau soal e-sport aja e-sports dan mungkin fokusku ke depannya kayak misalkan ribet ya jadi anaknya ganjar ya Ya enggak sih, Mbak. Kalau misalkan punya pemikiran yang jauh kan harus gitu. Planning, so. planning ke depan gitu. Anu aja, Mbak, mencoba. Karena orang. semua orang kan bilang, "Ah, Bapak gua gubernur, Mbak, ntar lagi capres, opportunity itu akan ada di depan mata." <laughs> itu itu lebih hati -hat. Mbak, itu justru yang dia omongkan ke saya. Dia tahu bahwa opportunity hmm. akan gede banget. Yang saya bangga pada dia adalah dia sampaikan itu. Ya, aku sekarang ngurus e-sport. Dan aku akan lakukan A, B, C, D, E. Aku akan bersinggungan dengan ini, itu, ini, itu. Gimana ya? Kita langsung kasih. Kamu mau kemana? Mau ke sana? Oke, kalau ke sana hati-hati. Mau, mau dukungan, kerjasama, support, sponsorship dan sebagainya, berteman. Oke. Okay. Dan dia cerita. Ya aku sama ini, oh yang ini jangan. Supaya tidak ada konflik kepentingan. Ya, Casi, itu yang mau saya sampaikan. Sehingga, kelak kemudian hari ini tidak mengunci ayah jangan sampai terkunci pada urusan ini kalau enggak mbak kemudian digelontorin karena fasilitas itu mm -hmm. anaknya ganjar lagi seperti ini di okein ntar seandainya tidak dia, dia akan terkunci atau kemudian impactnya akan ke saya nah dia sangat demokratis mengungkapkan itu oke okay ya berarti aku enggak aku ini aja dan itu yang kemudian proses demokratisasi komunikasi ini yang saya senang karena akhirnya dia menyampaikan dia kayaknya sudah juga menghitung-hitung gitu Apakah yang akan saya lakukan ini akan berdampak ke ya. ayah dan alam tidak ingin menjadi beban supaya keluarga ini tidak punya utang apapun pada yang lain sehingga selalu merasa terikat kan kira-kira gitu kan? Iya kan tadi bapak juga ngomong kan ya kalau misalkan statement di publik untuk jangan nyerang uh, anak dan istri saya kan itu kan bentuk bapak nge-protect keluarga ini bentuk saya nge-protect keluarga juga hmm. ya jadi meskipun itu jalannya jauh lebih Complicated, ya, tapi it, <laughs> paling tidak dalam secara bisnis is gonna be a, a good governance lah, apa ya. punya tata kelola yang baik, nggak hanya sekedar bisnis hanky panky, hanya nggak hanya sekedar berbisnis dengan anaknya uh, seorang seorang anaknya Ganjar gitu. Jadi kamu juga merasa itu jauh lebih baik ya? Iyalah kan saya juga butuh belajar nggak? Hmm. Gitu. Sebuah kehormatan buat saya mendapatkan penugasan ini sebagai kader partai mudah-mudahan saya mampu, insya Allah saya akan berjuang dengan baik soal itu sebagai calon presiden Republik Indonesia. Kembali ke soal tadi udah akhirnya bakal calon presiden, buat alam tuh good news atau bad news? It's a news. <laughs> news. It's a new news. <laughs> It's a news aja sih karena good or bad kan sentimen. Hmm, hmm. dalam berpolitik gak boleh ada sentimen, semua harus dengan rasional. Hmm. Jadi aku gak menaruh, it's a good or it's bad news, it's just a news. Itu aja. Oke. Okay. pasti kan mbak? Mm -mm. <laughs> Dan langsung nah. jadi jurkam katanya? Jurkam <laughs> Jurukamplam. <laughs> Juru <kampung. laughs> Yang juga saya uh, tertarik adalah dalam percakapan dad and son talk ini main catur, ada seorang anak yang menanyakan, ayah kalau saya bikin salah kira-kira gimana? Hmm. Aku ada suatu kesalahan, uh. apapun itu. Dan itu ternyata merembet kemana-mana termasuk ayah. Itu gimana nanti dari ayah? Satu, dicegah. Begitu sudah terjadi, itulah risiko maka risiko harus dikelola. Perjalanan kehidupan sudah terjadi. Alam melakukan kesalahan, oke okay lah, segala perbaiki. Tapi ini menjadi public talks dan sebagainya. Buat ayah, uang alam anaknya ayah. Cara meredakan gampang sekali. Sini, dalam pelukan ayah bunda selesai. Alam bisa selesaikan, kalau enggak di sini ayah yang selesaikan. itu juga jadi kepikiran seorang alam. Iyalah, ibu mesti juga berpikirannya sama kan karena ya kita masing-masing nggak -masing yang mau gitu loh hmm. uh, apa melakukan. Jadi tidak, beban ayah ya? Ya nggak cuma beban ayah, beban masing-masing gitu loh. Kita nggak mau orang lain tuh dapat uh, negatif efek dari apa yang kita lakukan kan pasti. Bahkan bukan keluarga ke orang lain hmm. mungkin ke extended family, to our friends, kita pasti nggak mau gitu. Cuman karena ini uh, stake-nya sangat besar. Uh, yang ada konteksnya sama ayah, itu ya aku harus benar-benar clarify hal itu, karena aku juga harus benar-benar hati-hati soal itu. Kesalahan apa yang masih bisa ditolerir dan apa yang tidak bisa ditolerir, Mas untuk seorang alam? Relatif banget sih ya. Saya sebenarnya <tuh> uh, sudah kasih rambu-rambu ya, cerita soal governance kan saya ada di situ. Ketika kemudian dia masih dalam frame governance, oke okay, gitu ya. Dan ketika kemudian melebihi itu tidak oke, okay. dan dia sudah sangat tahu pada apa nilai-nilai itu, begitu ya, sehingga uh, proses untuk memitigasi itulah yang kemudian uh, dia biasanya tanya, "Ya, ada ini gimana?" Mm, oke, okay. dia jalan. Mm, ini tidak, tidak, dan saya sampaikan ayam orang Presiden akan banyak orang datang, rambu-rambunya tebal sekarang. Hmm. Nanti akan ada tawaran XYZ dan seterusnya. Jangan ya. Gitu. Ya. Udah dia saya lepas kemanapun kita tenang. Kalau kamu butuh sesuatu apalagi yang terkait dengan material, kaya. Ngeri kan mbak? Kalau kemudian orang datang berbondong-bondong ketemu dengan seperti itu. Tapi kamu harus membina hubungan baik dengan dia. Saya sampai hari ini senang karena tradisi di keluarga kami. Hormatilah orang lain, hormatilah keluarga. Makanya kalau kemudian dia saya minta, oke, okay, relasimu tetap harus baik, dia biasanya kalau ketemu orang yang lebih senior, ya. agar kemudian dia tahu bahwa menghormati orang lain itu, jangan kamu pandang jabatannya, jangan kamu pandang kekayaannya, tapi pandanglah bahwa ini senior, ini orang yang layak dihormati. Maka, ya kadang-kadang hal kecil kita ingatin tidak hanya sekedar materi jabatan, dan sebagainya, tapi eh menghormati itu penting loh. Kata di bundanya cerita bawa tas sendiri, bawa ini sendiri, ya itu sesuatu yang menurut saya kami senang. Kutrikan Waktu kemarin ya. mau pulang, eh mau pulang, kita pergi, mau pergi meninggalkan rumah. Ini kesan sama supir ya. yang nganterin, Pak Wo itu namanya itu luar biasa karena sejak kecil. Iya, dia yang nganterin sekolah ya. Iya, itu. Dia juga cium tangan. <laughs> <Jum> tangan. <laughs> iya, uh, dia sama, sama mbak yang dulu dari alam lahir, kalau dia datang, kan udah punya anak sekarang, dia juga cium tangan. Mbak yang ngasuh dia dari kecil, Mbak Hom. Kalau kita bicara soal masuk ke proses yang akan Mas Ganjar lalui, yang pasti juga akan mempengaruhi Mbak Atikoh dan alam. Ini kan akan sebuah apa dengan era sosial media saat ini, itu kan komen tuh akan bisa sangat sadis dan keji. Mati gitu. kok siap? Sudah teruji. Kayaknya udah ini ya. Sudah banyak sekali exercise-nya mulai ketika di Jawa Tengah itu terkait kebijakan atau apa itu. Tapi memang saya belajar banyak dari alam dan juga dari Mas Ganjar. Awal-awal memang sangat, karena saya kan orangnya sensitif. Sensitive. Ya, stres juga, Mbak, <laughs> awalnya. <laughs> ya. <Pelatian. laughs> awal -awal. Tapi emang Mbak Tiko tuh baca tuh komen-komen netizen. Awal-awal uh, baca sekarang, oh, awal baca sekarang ke sekarang dibaca, tetapi tidak semuanya harus dimasukkan Selektif. ke hati. Di hmm. seleksi, yeah. ya. Um, ini komen yang membangun, ini yang asal-asal salah gitu pokoknya apapun yang kita lakukan salah Pbenci. itu juga iya <tuk> itu <tuk> jadi sudah mulai bisa inilah mam filter banyak belajar juga dari alam <laughs> oh ya alam ngajarin apa emang sosial media mama sama bunda ya itu uh, kembali lagi yang udah diomongin tadi ya ini kan uh, mayoritas soal politik um, serangannya ataupun komentarnya pun juga berkaitan dengan politik everything is political dan di politik, kita nggak boleh pakai ini untuk menyikapi serangan. Jangan baper. Iya, yeah, jangan baper. Pakainya ini, itu. Jadi um, dari situ ya, rationality harus terjaga. Jadi kita, itu kan sebenarnya sedikit banyak bentuk aspirasi kan? Iya. Yeah. Yeah. Aspirasi itu. Ya karena kita negara demokratis. Sebenarnya kita nggak boleh juga kan uh, mendiamkan orang kayak gitu. Ya, feel free mereka buat kayak gitu, tapi um, tetap ada norma, tetap ada tata kerama. Hmm. Dan tetap ada penyampaian cara-cara penyampaian yang lebih baik. Sebenarnya itu yang perlu ditingkatkan. Tapi kalau untuk dari kita, sebenarnya itu uh, self defense kita adalah rationality. Mm -hmm. Karena aku dengar juga Alam mengatakan uh, Alam siap kok dengan seluruh jalan politik mm -hmm. Ayah Ganjar Pranowo Alam siap. Tapi Alam ingin Ibu tetap ada yang jaga. Mm -hmm. yeah. Karena yang harus benar-benar <laughs> jaga itu adalah Bunda, karena bundanya cengeng ya. <laughs> <tuk> karena ini mbak. Dan, dan dia. Ngalami. Tapi emang kalau komennya itu kan kadang-kadang netizen brutal, sadis. Emang kan up and down gitu ya, apa kondisi politik apalagi kalau sudah turbulens, ya dia tunjukkan dia sudah tumbuh jadi anak yang apa mengalami proses itu langsung karena anaknya ganja. Mm terus kemudian dia mengalami ada yang positif ada yang negatif. Nah, sekarang dia lebih rasional maka emaknya kemudian dia dijaga sama dia gitu. Udah ya, ayah jalan di sini. Bunda, aku yang ngurus. Gitu. <laughs> Jadi sehingga yang tadi rasional itu dia brief emaknya gitu. <laughs> ah, udah mah nggak usah dibaca gitu. Nah, antara lain gitulah. Itu salah satu menjaga hati supaya tetap apa? positif vibes Mbak Atiko karena membaca komen-komen yang memang sering sekali uh, keji itu itu membuat kita negatif vibes jadi ya udah mendingan nggak yeah. usah dibaca yeah. buat apa nggak ada gunanya <laughs> juga gitu. uh, Mbak Atiko jika proses ini terus berjalan begitu dan uh, takdir menentukan sesuatu yang berbeda yaitu pencapaian menjadi uh, Pendamping presiden, menurut Bu Atiko, apa dalam bayangan Mbak Atiko itu seorang First Lady atau ibu negara? Uh, yang jelas, First Lady itu kan sesuatu yang melekat karena jabatan suami. Suami diberi amanah oleh masyarakat untuk memimpin negara. Otomatis, amanah itu juga melekat kepada istri. Jadi, apapun itu bentuknya. Istrinya itu juga bisa berkontribusi untuk masyarakat, mungkin karena uh, sebagai ibu, sebagai seorang ibu akan lebih banyak menitikberatkan pada masalah-masalah anak, kemudian kelompok marginal. Ya, uh, bagaimana bisa memberdayakan perempuan? Karena perempuan itu luar biasa sekali, mereka kan memiliki peran ganda. Ya, kalau zaman sekarang, karena saya sendiri dulu kerja, kan kerja. Mbak Tiko kan wartawan, ya. Dulu sempat jadi wartawan selama lumayan, tiga tahun kemudian jadi ASN. Karena kan orang tua saya meninggal ketika kuliah, ya. Jadi, pokoknya kalau begitu lulus kuliah, saya mau mandiri seperti itu karena insecure sekali kalau kita itu ketergantungan sama orang lain. Saya jadi memahami perasaan para ibu, bagaimana mereka bisa mandiri karena kita tidak tahu umur kemudian apakah uh, kondisi ini benar-benar stabil sampai kapan nah ini inginnya mensupport mereka dari sisi pemberdayaan agar mereka benar-benar menjadi perempuan yang mandiri ya perempuan juga harus punya kemandirian ya. dan tangannya jangan hanya di bawah ya. karena selama ini perempuan karena ah sudah mungkin dari sejak sekolah oleh keluarga eh, tradisi pandangan bahwa ah yang sekolah duluan adalah laki-laki bukan perempuan sehingga kerja pun juga belum bisa dapat kesempatan, menurut Mbak Tiko disitulah peran seorang ibu negara ingin ibu Mbak Tiko ambil. Ya, uh, kemudian kelompok marginal ya, kelompok marginal uh, yang selama ini mungkin belum terlalu tersentuh, men seperti difabel, mereka itu sebenarnya punya potensi, punya potensi yang luar biasa apabila kita bisa mengidentifikasi mereka itu bisa disupport dari sisi mana. Kemudian kelompok uh, manula ya lansia lansia itu juga mereka juga perlu bahagia itu saya senang lihat oma-oma yang luar biasa tetap memiliki komunitas tetap bersosialisasi karena itu adalah salah satu bagaimana kita bisa memberikan kebahagiaan untuk masyarakat jadi nanti tapi tetap maraton juga nah, itu bagian dari membahagiakan diri sendiri <laughs> agar kita bisa membahagiakan orang lain kita harus bahagia dulu jadi, tetap ya harus yeah. maraton. Siapa lebih jago larinya, Lam, oh, Ayah atau Bunda? Ibu lah, bunda lah, bunda lah jauh. ya jauh. Jauh, jauh. jauh ya, jauh kalau, kalau sepeda kurang tahu ya, tapi kalau lari jauh. Kalau lari jauh itu sebuah, apa, olah satu olahraga yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang Atika. <laughs> ya, karena itu, kalau kita lari, itu kita benar-benar jadi diri sendiri, kan? nggak peduli kita itu siapa, nggak peduli kita umur berapa. Kalau memang larinya pelan ya pelan. Kalau larinya bis, uh, dan dari lari itu kita benar-benar paham bahwa nggak ada sesuatu yang instan. Hmm. Nggak mungkin tiba-tiba, walaupun saya mungkin makannya apa, tetapi lari tiba-tiba pes tiga, pes empat kan nggak mungkin. Jadi Tentu dengan latihan. lari ini itu sebuah olahraga yang menghargai proses ya. Iya. mau suaminya diajarin? Iya dia juga sudah, oh. sudah. HM oh iya. ya, I know, tapi kan ya, katanya ya. kan kalah jauh. Oh, soal kalah dan menang itu kan soal siapa yang naik podium atau tidak. <laughs> <laughs> tapi kalau lari itu bukan mengalahkan orang lain, tapi mengalahkan diri sendiri. Jadi jangan pernah membandingkan Mas Ganjar larinya dengan kecepatan saya atau saya dengan kecepatan pelari yang memang sudah profesional hmm. itu. Kalau bagi saya pencapaian achievement ya itu adalah ketika hari ini mungkin lari 2 kilo besok 3 kilo hmm. hari ini lari jalan Mana lari tomba. jalan seperti itu ada tua mbak <laughs> kalau yang lari penting itu sehat ada istilah ya hmm. sehat listen your body, listen to your body. Jadi, kalau kita nggak mendengarkan ya malah nggak bahagia kan nggak bahagia kita paksain <laughs> kan ya. capek yang penting kita olahraga kita sehat kita penggemar olahraga semuanya dan kita orang yang berolahraga kalau dia olahraganya apa ya Lam ya apa Ya, apa? ya, sesuai namanya lah. Iyalah. Main bola, main bola <laughs> basket, dangdan, basket, badminton, <laughs> tenis, e-sports. 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 lihat <laughs> eh? e no. aja jempolnya kan. <laughs> Kebanyakan main ya. So, uh, Mas Ganjar dalam proses-proses ke depan ini tuh uh, menurut Mas Ganjar apakah uh, alam tadi dan Batikos memang sudah disiapkan ya? Bahwa apapun yang akan terjadi, tidak ada yang akan berubah dari keluarga ini. Saya berada begitu dan kita sudah latihan hmm. hampir 20 tahun. Alam hidup dalam keluarga kami dengan value itu. Sudah merasakanlah semua eh, bagaimana getirnya ketika kemudian kita eh, dihujat tadi. Bagaimana senangnya ketika kita bisa membantu orang. Bagaimana bagusnya sebuah keputusan politik yang dinikmati banyak orang, kadang-kadang ada feedbacknya tuh mbak. Mm -hmm. Jadi kita sudah bisa memilah dan memilih. Dan hari ini saya apa namanya cukup senang dan makin yakin karena istri saya, anak saya jauh lebih siap dan semua menyiapkan diri pada situasi-situasi apapun, apapun. Jadi kita bukan orang-orang ambisius. Manusia punya ambisi, oke, okay, tapi tidak boleh ambisius. Dan jabatan ini hanya amanah biasa saja, dan hanya lima tahunan. Mm -hmm. Paling banter sepuluh tahun, kalau dua periode mau apa. Dan saya kira, kalau kita mau makan yang lebih enak, lebih banyak, atau cuma tiga kali, mau menikmati sesuatu yang lebih mewah, jangan-jangan kita malah takut kaget karena hidup kita tidak pernah merasakan seperti itu. Jadi, adalah kecukupan yang bahasa alam tadi ada batasnya ketika ada needs itu ya. Mm -hmm. di situ kita tahu kok batasnya ada di situ cukup lah. Kita mau apa lagi sih? Apa perlu kita butuh mencapai kekayaan yang beli private jet? Ini bukan kita deh itu ya. <laughs> Gimana, <Beli> yang... Lam? <laughs> bukan. <laughs> Pinjem iya. mungkin kali. Ngeri, enggak mbak kita enggak mungkin. Kayaknya langsung gede. merasa enggak pantas juga kali ya nah, ya? Atau gimana lom? Anak. Atau perlu dicoba juga lom? Menarik sih. <laughs> tapi... Enggak lah, enggak lah ya. Kecuali kita mau jadi pengusaha, mungkin dia jadi pengusaha yang oke okay gitu ya. Nah, tapi dia siap. Igernya dia oke okay banget hari ini. Ya aku mau bantu ayah. Oke. Okay. Apa yang kamu kerjakan? Ini, ini. Oke okay, go. Aku punya komunitasku, aku mau siapin ini, oke. Okay. Dan dia kasih feedback saya, termasuk mm -hmm. dari saya. Mulai ditanyain wartawan, mulai ditanyain aktivitasnya, mulai ditanyain macam-macam ya kan Mbak Oci gitu kan yeah. nanya-nanya. Sehingga kemudian siap, ya. Akhirnya, yuk kita ceritakan apa adanya natural saja. Mm -hmm. Karena kalau natural itu, itu yang ada murni dari hati dan pikiran. <tuh> Gak usah dibikin-bikin. Mm -hmm akan ada pengalaman yang uh, melelahkan sebenarnya asik melelahkan itu akan menyita energi sebenarnya itu kata yang paling tepat setelah didaftarkan ke KPU itu akan ada pengalaman yang luar biasa menyita energi tapi di ujungnya itu ada tentang kekuasaan alam seorang putra Ganjar Pranowo kekuasaan itu buat seorang putra kalau nanti jadi presiden apa alam? Wah oh, ini Rosi bersama Ganjar Pranowo atau bersama Malam Ganjar ini. Bagaimana seorang putra calon presiden memandang kekuasaan? Kekuasaan cuma terminologi aja sih mbak sebenarnya. Karena kan uh, yang perlu kita sadari dari kata kekuasaan itu adalah bagaimana sesuatu kekuasaan itu bisa mempengaruhi banyak orang. That's focus on that aja gitu. Bagaimana hal itu bisa berpengaruh kepada orang banyak? Karena di saat Orang memegang kekuasaan paling tinggi, yaitu yang memiliki tanggung jawab paling besar kepada masyarakat. Yaitu, itu yang kita harus fokusin, hmm. jangan yang lain-lain. Yeah. Jadi bagaimana kita bisa memberikan dampak positif melalui kekuasaan yang dimiliki itu? Buat apa mikir, kekuasaan, atau mungkin, kalau misalkan ada sesuatu di, di belakang sini, kedudukan, gitu? <laughs> itu, uh, itu bukan sisi yang perlu dilihat. Dan kami pikir pun bukan bukan cuma dilihat, nggak perlu diperhatikan juga, dan sebenarnya juga nggak ada pengaruh apa-apa. Mm -hmm. Jadi kekuasaan itu bukan tentang privilege ya untuk seorang alam, bukan tentang satu kemewahan, bukan tapi tentang kebermanfaatan, Betul. how you affect impact untuk orang, bagaimana menjadi dampak, hmm. memberikan dampak pada banyak orang, that's power. Iya, yeah. dan juga privilege untuk menuangkan pikiran menuangkan idealisme kita, menuangkan apa yang kita punya untuk hal yang banyak, itu privilege paling tinggi di kekuasaan. Hmm. Alam dapat kayak gini tuh yang ngajarin papa, ayah, bunda atau. Tadi di briefing baru sih. Enggak. <laughs> dia suka baca mbak. <laughs> uh -uh. Jadi, Dan tontonannya juga. Biasanya nggak pernah briefing kayak yeah. Tontonannya yang berat-berat itu loh mbak. Kayaknya dia nganu apa nonton lah, anu nonton, nonton. Baca. Ini itu, ini itu, melihat ayahnya, melihat politisi yang lain, dan dia menyembuh. Dan dia mahasiswa. UGM Teknik Industri. Di usia dia sekarang hampir semua anak-anak sekarang pasti kritis. Dan memandang kekuasaan itu satu sisi yang tidak semuanya baik. Ya. Maka saya sampaikan juga, eh menjadi pemimpin itu menderita loh. Jadi menjadi pemimpin adalah menderita akan Saya sampaikan di keluarga. Jadi kalau lo kita kok nggak dapet itu ya udah, nggak usah, nggak gitu. usah niru yang lain kalau mm -hmm. yang lain begitu. Maka kenapa kita harus melayani tiap hari? Kenapa kemudian memperbaiki sistem? Kemudian kenapa mendengarkan kan, kan? ada aspirasi muda seperti ini? Ada yang caranya kasar, ada yang caranya halus. Mungkin tujuannya sama. Jadi ya siapa aja? Masa pemimpin nggak mau dibully? Baik terus gitu, ya oh, sudahlah pasti ada yang suka, ada yang enggak. Kecuali ketika kemudian kita mendapatkan sebuah hasil dari uh, survei katakan ya. Wah gila itu 90% oh, semua suka kira-kira gitu. Enggak ada, dalam konteks hari ini tidak ada. Ya. Jadi pasti ada yang lain, nah kita mesti siap-siap mendengar. Saya ajarkan, bukan saya ajarkan lah, saya ajak diskusi keluarga saya ini bahwa menderita kayak kok nggak dapet ini nggak dapet itu oh, nggak apa-apa gini aja cukup kok kenapa kekuasaan itu pada dasarnya adalah tentang kesepian, kesepian dan penderitaan. penderitaan karena tujuan utamanya sesungguhnya adalah pelayanan, pelayanan. dia bukan hmm. tentang kemewahan dia tentang bukan uh, semua yang apa tinggal diraih no itu tentang pengorbanan untuk melayani untuk saya hmm. jadi kita siap-siap mbak enteng-enteng saja menghadapi semacam itu tapi ada kebahagiaan luar biasa ya, mbak ya, ketika kita bisa memberikan manfaat untuk masyarakat. Ya, mungkin pengalamannya ketika di Jawa Tengah ya. Mungkin kontribusi saya tidak banyak, tetapi ketika bisa membantu difabel, anak yatim piatu, kemudian mungkin kita ketika ke peranti beda gitu. Oh iya ya, suara saya ada didengar. Ketika kita menurunkan angka kematian ibu melahirkan kontak ke rumah sakit. Kalau yang kontak kita kan mendapatkan respon luar biasa. Itu bisa mengurangi tingkat kematian ibu melahirkan. Itu kebanggaan luar biasa. Meskipun mungkin tadi dalam proses itu ya ada suka dukanya pasti. Tetapi begitu goalsnya itu tercapai, udah deh, capeknya hilang. Bagaimana kita bisa ikut membawa kebaikan ya. bagi banyak orang? Dan eh, senang sekali mendengar eh, salah di line atau percakapan antara Mas Ganjar dan Alam yang mengatakan bahwa apapun yang terjadi sebuah penghiburan kira-kira saya tidak terlalu mampu untuk secara verbatim tapi kira-kira semangatnya sebuah kebahagiaan dan penghiburan itu adalah selalu tahu jalan pulang ke keluarga. Yeah. So, uh, Mbak Tiko, I think you raised him very well. Dan kalau anak hebat gini, pasti ibunya. Dan bapaknya lah, berdua-berdua. Karena sosok bapaknya tetap dibutuhkan. Ya, enggak apa-apa. Pengen... Sekali-sekali, apa. Kecerdasan anak itu, yeah. itu sebagian besar dari ibunya. Bukan dari... Ayahnya itu sains mbak, ya, 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 ya. Ya. Uh -uh. tapi kita tangan... juga percaya kita juga baca kok itu. <laughs> <laughs> tapi tangan seorang ayah tetap sangat dibutuhkan ketika uh, mendidik anak. Enggak ya. tahu bagaimana, Semua memprotek juga. Uh -uh. Sebenarnya yang an Mas Gajar waktu orang itu dibelain terus loh. Uh -uh. Diplomatnya ini. Huh? Diplomat. Diplomat memang. So terima kasih banyak Mas sama Gajar, sama. Uh, Mbak Tiko terima kasih saya Simba. sungguh uh, menghargai. Uh, luangan waktu uh, Mas Ganjar Mbak Atiko untuk sini tetapi teristimewa sekali <laughs> uh, alam yang harus kuliah. datang kuliah sini dan kita yang harus ikut jadwalnya beliau. Ya. Um, selamat untuk uh, alam satu sih saya ingin betul-betul uh, melihat alam jangan berubah oh, yeah. dengan apapun yang terjadi. Saya ingin lihat alam hari ini. Dan sampai 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, saya seperti, alam seperti yang saya dengar malam hari ini. Anaknya Mas Ganjar dan Bunda Tiko. Terima kasih ya alam, terima kasih. Selamat dengan kuliahnya. Terima kasih juga bagi Anda yang telah menyaksikan Kompas TV. Saya Roshana Silalahi, sampai ketemu kamis depan. Ibu...